Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di kota Surabaya, lebih tepatnya berada di dekat PGS dan ada di Pasar Dupak. Pasar yang ada di tengah-tengah rel kayak gini. Dan kebetulan ini aku baru sampai, akan ada kereta api yang lewat dari arah jalur yang sana atau dari arah Sidotopo ataupun dari arah Surabaya Gubeng, lewat jalur sana ataupun dari arah sana, kemudian mengarah ke jalur yang ini. Kita tunggu ya keretanya dari mana ini. Nah, seperti ini ya aktivitas pagi yang selalu seperti ini di area Pasar Tupak. Nah, ini banyak yang jualan. Oh, dari sana teman-teman, benar. Kita tunggu nih kereta apa. Kalau klaksonnya kayak gini biasanya kereta barang. Ini kereta barangnya panjang banget. Ini bisa 30 gerbong, teman-teman. Dan hampir berhenti karena di stasiun Pasar Turi ya, sebelah sana. Setelah bangunan ini atau bangunan PGS, Pusat Grosir Surabaya. Dan di bawah situ ada terowongan. Jadi keretanya menembus mall dan masuk stasiun. Pelan-pelan. Nah, seperti ini aktivitasnya. Setelah kereta lewat, pedagang kembali menjajakan mepet-mepet rel kayak gini, tapi nggak ada yang sampai di tengah rel. Walaupun kayak gitu tetap nggak aman ini. Jadi aku sampai sini suasananya sudah gerimis hujan. Dan di sini juga terdapat percabangan. Yang ke sini itu ke arah Kalimas. Terus yang dilewati kereta barang tadi ke arah Sidotopo ataupun ke arah Surabaya Gubeng. Kereta barang tadi itu dari arah Sidotopo. Jadi jalur yang sana itu bisa ke arah Surabaya Gubeng juga atau ke lintasnya jalur selatan. Nah, kita lihat aktivitas kereta api di sini melewati area Pasar Dupak. Bisa dibilang pasar ekstrim karena aktivitasnya ada di rel. Walaupun ini bulan puasa tapi tetap jualan ya, nggak mandang waktu apapun. Oke, ini perlintasan tutup dan akan ada kereta lagi melewati jalur yang dilewati kontainer tadi. Nah, jadi cara mengetahui kereta lewat mana tuh lewat sana ya, lewat wesel namanya.
atau persimpangan. Nah, ini biasanya mengarah ke jalur yang kanan atau ke arah Sidotopo ataupun Surabaya Gubeng. Kita tunggu keretanya dari arah sana lagi kayaknya ya. Kereta api komuter dari Sidoarjo ke Indro. Nah, ini pada minggir lagi. Komuter tujuan Sidoarjo Indro sudah lewat di sini dan menembus terowongan PGS ke stasiun Pasar Turi sana. Ya, kita tunggu kereta api selanjutnya ya. Jam-jam pagi ini lumayan banyak teman-teman keretanya. Makanya aku belain ke sini pagi-pagi, selain karena pasarnya bukanya pagi, karena keretanya lumayan banyak kalau pagi. Ini persiapan ada kereta lagi. Dan wesselnya mengarah ke jalur yang sama seperti sebelumnya atau ke arah Surabaya Gubeng ataupun Sidotopo. Sepertinya ini adalah kereta api Jayakarta kirim rangkaiannya dari Surabaya Gubeng ke Pasar Turi ini. Jadi rangkaian Jayakarta itu disimpan di sini, walaupun sebenarnya kereta ini kereta jalur selatan ya. Dan ini mulai hujan lagi nih. Rangkaian Dinas Kereta Api Jayakarta masuk ke stasiun Pasar Turi. Jadi rangkaian ini disimpan di sini karena rangkaiannya panjang ya, sehingga diparkirnya di sini. Di stasiun Surabaya Kota ataupun Sidotopo itu kemungkinan nggak muat. Surabaya Kota sih. Kalau Sidotopo itu jarang dibuat parkir rangkaian. Nah, ini aktivitasnya seperti biasa kembali. Aku mau coba ke sebelah sana ya buat ambil spot kereta api Pandalungan yang akan lewat dari arah sana. Kalau dari sana tuh kelihatan gimana gitu, lebih kelihatan ekstrimnya dibanding sini. Ya di sini juga lumayan sih kelihatan. Kita coba ke sana ya, mungkin sambil lapor kamin apa aja yang ada di sini, yang jual-jual apa aja gitu. Yang saya. Oke, jadi pindah ke sebelah sini. Nanti kereta api Pandalungannya dari sana ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Jadi rel di sini tuh berkonsol teman-teman, atau ada semacam penahannya
karena tikungannya cukup tajam radius lengkungnya, sehingga harus dipasangin kayak gini biar nggak anjlok rangkaiannya. Nah, mari kita tunggu nih kereta api Pandalungan. Nah, kalau dari sini nih kelihatan lebih rame gitu ya, walaupun ada spam dikit tanaman. Nah, kalau ke sana itu rumah-rumah warga yang ada di sini sepanjang sampai stasiun Surabaya Kota, bahkan di area Kalimas banyak rumah-rumah di pinggir rel. Oke, mari kita tunggu kereta api Pandalungan dari Jakarta tujuan Jember lewat di area Pasar Dupa. Nah, ini suara perlintasan sudah terdengar, persiapan kereta api Pandalungan melintas di sini. Ini super mepet di sini, teman-teman. Jadi aku nggak bisa terlalu dekat karena keretanya juga belok kan. Kalau belok itu posisi rangkaiannya agak melebar, terutama ini beloknya ke arah sini nih. Kita tunggu keretanya dari sana. Barusan kereta api Pandalungan sudah lewat. Wih, setelah Pandalungan lewat ini tambah terus hujannya. Nah, jadi seperti itu kalau dari sini ya angle-nya. Kebetulan ada kereta api Pandalungan yang dari arah stasiun Pasar Turi. Nah, ini hujannya tambah terus. Ya, sepertinya cukup. Atau mungkin nanti ada satu kereta lagi. Nggak tahu jam berapa ya. Ingatku cuma Pandalungan ini aja terakhir. Ini ada kereta yang ke arah Kalimas. Oke, ini hujannya tambah deras, jadi aku ngiup di depan terasnya warga nih. Nah, tadi yang lewat lokomotif Langsir ke arah Kalimas CC017722 Depo Bandung, yang memang tugasnya hanya langsir aja karena ada suatu problem lokomotif tersebut, makanya didiamkan di sini. Ini sudah lama lokomotif tadi sebagai lokomotif Langsir Kalimas, sejak aku hunting pertama kali di Kalimas sekitar berapa ya, setengah tahun atau lebih, pokoknya udah standby di sana. Nah, ini ada kereta lagi nih, sepertinya Arjonegoro dari sana atau dari arah Babat tujuan Sidoarjo. Hujan terus. Thank you.
Nah, tadi kereta api komuter Arjonegoro. Nah, setelah Arjonegoro ini, aku cek jadwal sih nggak ada kereta lewat lagi ya yang reguler. Jadi mungkin aku tutup aja videonya karena nggak ada kereta lagi. Mungkin nanti komuter sindro jam 8 tapi setengah 9-an baru lewat sini. Yaudah aku closing aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Banting kereta api di area Pasar Dupak, pasar ekstrim yang ada di kota Surabaya, yang aktivitasnya ada di pinggir rel persis. Karena keretanya nggak ada lagi setelah ini, masih lama maksudnya. Jadi kita tutup aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini aku sambil nunggu hujan reda, mau pindah spot lagi.